sebagai seorang wartawan, kod etika merupakan satu perkara yang penting untuk jadikan sebagai kita punya kompas dalam kita menjalankan tugas sebagai seorang wartawan dan pengawal media. Pada masa yang sama, kita lihat ini menandakan satu titik penting. Dia bukan sahaja sebagai refresher kepada kita semua wartawan, kerana kod etika ini bukan satu perkara baru di peringkat global. Tapi untuk Malaysia adalah sebagai refresher, memperingatkan kita semula tentang kenapa perlunya kod etika wartawan ini. It's like a living document. Dokumen yang sentiasa hidup dan diperbaharui dari masa ke masa, sebab media ini tidak berdiri dengan sendirinya semata-mata, tetapi ia berkait rapat dengan the technological advancement atau kemajuan teknologi. Dan as reporters, all of us, saya rasa itu merupakan satu perkara yang paling penting, but it's a living document for us.